Halo Frame Teaser, buat kalian yang suka main bola dan kulineran, ada kabar menarik nih. Lapangan bertaraf internasional, Pancoran Soccer Field di Jakarta Selatan bakal menyediakan tempat makan dengan menu tradisional pecel pincuk dan gudeg dari Madiun dan Yogyakarta. Hari Rabu 2 September 2021, pecel pincuk Blangkon milik pasangan Kumaydi dan Hani diuji coba. Sejumlah pengunjung, tokoh, dan pengurus klub sepak bola ikut mencicipi. Menjelang itu masang. Ya. Warung akan dibuka setiap Sabtu dan Minggu dari pagi sampai sore. Kehadiran warung tenda ini semakin melengkapi menu yang ada di kantin lapangan PSF selama ini. Berikut ini obrolan Framtis TV dengan Hani selaku peracik pecel serta komentar mereka yang sudah mencobanya. Terima kasih. Ya, saya mau cobain juga. Sudah jadi. Mantap ini, pecel pincuk. Iya, Bang. Ya. Dia makan-makan. Bang, yes. Makan dulu. Oh, sampai Jakarta habis. Oh, itu punya saya. Ini siapa ada Bapak ini? Iya, boleh, boleh. Berapa? Nanti gua pakai nasi. Oh, saya biasa makan pecel, tapi ini pecel luar biasa, baru pernah saya rasakan enaknya. Makanya saya mau nambah lagi nih. Mantap. Biasa. Nah, luar biasa nih. Jadi nambah nih ya. Nambah. Woi, top. Top banget. Apa rasanya gimana? Komen. Nambah. Jadi satu, bumbu pecelnya itu khas banget. Di mana-mana ada pecel, tapi ini khas. Terus kacangnya juga kayaknya milik betul, apa beda lah. Terus penyajiannya pakai kayak gini. Peyeknya juga gua harus nambah. Telurasinya juga harus nambah. Top pokoknya. Tapi yang jadi pertanyaan, kapan nih pada saat ulang tahun sekian tuh dapat pendamping lagi gitu loh. Cariin dong. Saya ini asli orang Jawa Timur. Oh iya. Sering makan pecel di Jakarta. Gak ada ini, udahlah. Luar biasa, datang ke sini. Begitu datang ngeliat sebelum mengambil yang pertama, udah mikir mau nambah berapa kali nih ya. Mantap. Alhamdulillah sih Pak, rame. Waktu minggu kemarin juga
Bapak Pak Gede itu pesan 100 pesannya 70 porsi. Tapi lebih 100 sekitar 120 kalau enggak salah. Isinya sayurnya itu ada bayam, ada kol, ada kacang panjang, terus toge, terus kemangi. Ada pete segala ya? Iya, pete, kemangi, terus timun, bawang goreng. Iya, ini tambahan itu telur asin bakar sama telur asin biasa. Iya, itu langsung dari Brebes.